kemuliaan. Perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Asas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membantu perpaduan. Oleh itu mari semua kita sambut ma'al hijrah. Tingkatkan semangat, tegakkan syiar Islam untuk sepanjang zaman, untuk sepanjang zaman, untuk sepanjang zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunyi berkat bunyi berkat. Alhamdulillah, alhamdulillah dah ada orang jawab dah. Tapi kita minta kali lagi buat kita ramai-ramai hadap dengan hadir ni. Jumlah 40 ribu orang. Pakat jawab salam belaka insya-Allah boleh tak? Boleh. Kali lagi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, berdiri belum umur. Dah sejauh. Ya, Allah. Alhamdulillah kami adalah sekumpulan nasyid Ansari dari keluarga Nasyid Fatani. Ya. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini syukur sangat dapat bersama dengan ahli kampung. Ya. Apa? Pekah ke? Pekah Harang. Pekah Harang. Alhamdulillah. Ya, salam hormat kepada Tuan Pengerusi Majlis juga pada ahli kampung sini semua. Ya. Maka untuk terlewatkan masa, ngohalai hangat leh. Ya. Terimalah lagu yang pertama daripada kumpulan kami yang beri nama Ya Rasulullah. Ya, terimalah. Ya. Akapela, akapela. Indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu. Pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kucuk tanganmu. Moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma ya Rasulullah, alangkah betapa indahnya kehidupan. Seandainya kami dapat menatapi wajahmu yang mulia. Ya Rasulullah,
kami ingin bersamamu, tetapi diri kami penuhi dengan kekotoran dosa yang banyak. Ya Rasulullah, terimalah kami sebagai umatmu, agar kami dapat syafaat darimu ya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku dagap dirimu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku dagap dirimu. Tiada kata yang dapat aku ucapkan, hanya Tuhan saja yang tahu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kurniakan syafaatmu. Kurniakanlah syafaat. Alhamdulillah. Yeah. Yeah. Sudah selesai deh nasyid yang pertama, yeah, yang bernama yeah. Ya Rasulullah. Yeah. Dari kumpulan Rehan. Yeah. Nasyid ini dah cerita nakwi kita saat itu banyak berselawat, juga banyak kasih kepada Rasulullah. Yeah. Mudah-mudahan kita semua ada berkumpul pada malam ini akan dapat syafaat daripada Rasulullah belaka. Yeah. Insya-Allah. Insya-Allah. Okey, untuk tak lewatkan masa, terus yeah deh. Ya. Kita terus kepada lagu yang kedua daripada kumpulan kami yang bernama Suara Jiwa Pertiwi. Minta suara petang yang mama beta. Wah, terima kasih. Minta maaf deh. Lagu ni akapella deh. Akapella. Akapella. Suara Jiwa Pertiwi, insyaAllah. Pasir indah, lautan bersih, pusat perdagangan, kaya raya, negara kembang gemilang. Silam bumiku subur, pepasir indah, lautan bersih, pusat perdagangan, kaya raya, negara kembang gemilang.
hilang. Rakyat bahagia, masyarakat harmoni, diterajui Raja Melayu. Setelah kedatangan penjajah menaluki segala kekayaan, perkembangan negara dihentikan, dimonopoli segala gala. Bermaharaja rela, itu dia laknatullah. Kufar durjana, duhai remaja harapan bangsa, bangun dan sedar dari musnahkan taginya, marah ke depan, musnahkan taginya. Perkembangan negara, rakyat diketepikan, dimonopoli segala gala. Bermaharaja rela, itu dia laknatullah. Kufar durjana, duhai remaja harapan bangsa, bangun dan sedar dari musnahkan taginya, marah ke depan, musnahkan taginya. Samana tuntut keadilan, agar rakyat tidak lagi diancam. Jadikan kami pembela agama dan bangsa, matikan kami dengan syahidmu yang mulia.
pastikan kami dengan syahidmu. Itulah suara jiwa Pertiwi menceritai tentang kehebatannya bangsa kita Melayu juga bumi kita. Alhamdulillah untuk kita teruskan lagi tak lewatkan masa. Kita sambung pula nasyid yang ketiga iaitu yang bernama Bendera yang ku tunggu. Terima kasih. Okey. Minta pemuda sini naik atas bantah kibar dera. Kalau ada batu buka flag amat-amat buat itu. Akan buka flag lah kan. Berbulan bintang, bendera pusaka yang ku nanggakan, bendera kebebasan, bendera kemenangan. Sama-sama. Di sana pasku sebagai orang bakal harap, bakal selama hayat masih dikandung badan, selama nyawa ku belum berakhir, tetap ku berjuang demi kemenangan dan kejayaan untuk kampung bakal harapku. Sama-sama sekali lagi. Berbulan bintang, minta sekali lagi yang ada tukung pemuda juga ahli kampung semua deh. Minta kita buat nyanyi ramai-ramai secara kabela. Kita nak ulaka siapa pandai lagu ni. Kita nak ambil di mana? Merah putih. Kalau siapa pandai kita bakal laung suara wirah ramai-ramai tak boleh tak? Boleh? Satu, dua, tiga.
Merah putih berbulan bintang, bendera pusaka yang ku banggakan, bendera kebebasan, bendera kemenangan. Di sana nafasku masih bertarung, selalu ku panjatkan doa. Suara Puan Anggir kali. Oh, Puan Anggir baik ni barulah rasa tak teh. Alhamdulillah. Ya. Ya. Maka, saat ini sebagai nasi yang terakhir, iaitu bendera yang kutugu. Sama-samalah ya, kita genggamkan tangan untuk menahankan ataupun untuk ya, menjayakan kampung kita sendiri. Nah, ya, khususnya Kampung Pakai Harang, insyaAllah dengan tabahnya kita akan berjaya kejayaan kita insyaallah deh. Insya seperti mana kita tengok malam ni dah kita jaya gapo deh. Lalu yeah, tu jika ada salah dan silap yeah, kami mohon kemaafan.